Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner, kembali bersama saya Heru Pitra, reporter Tribun Jambi. Tribuner, di Kabupaten Kerinci selain terkenal dengan pariwisatanya, ternyata di Kabupaten Kerinci mempunyai banyak tradisi. Di bulan suci Ramadan saja ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci. Seperti di menyambut 17 Ramadan, di Kabupaten Kerinci ada tradisi saling bertukar makanan. Terutama makanan untuk makan malam, itu mereka saling bertukar. Intinya tradisi ini adalah untuk menjaga tali silaturahmi ya, untuk tetap terjalin silaturahmi antar warga, terutama warga-warga dekat seperti family, saudara-saudara, dan tetangga. Nah, dan di 17 Agustus mereka saling bertukar makanan. Mereka ke rumah tetangga mereka dengan membawa rantang. Nah, pada hari ini di puasa ke-16 atau menjelang malam 17 Ramadan, makanan ke tempat family atau tetangga. Nah, ini kita lihat ada juga orang datang antar makanan untuk bertukar makanan. Di sini kita lihat akan mengantar ke makanan ke tetangganya. Ini nanti akan bertukar makanan. Ini ya, tadi ada juga orang yang datang mengantar makanan. Tribuner, ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Kerinci. Beberapa desa melakukan tradisi tukar makanan ini. Dan saat ini kita melihatnya tradisi tersebut di Desa Koto Iman, Kecamatan Tancuk, Kabupaten Kerinci. Ini setelah mengantarkan rampang.